Salam sejahtera buat penonton semua. Kali ini saya berada di sebuah kampung kecil yang bernama Gugisberg. Kampung kecil yang berusia 850 tahun ini adalah satu destinasi wajib bagi lawatan sekolah. Kebetulan waktu saya melawat, penduduk meraikan pesta pertanian dengan menghiasi lembu mereka untuk diarak sekeliling kampung. Saya meneruskan perjalanan menuju ke atas bukit yang menjadi tarikan utama kampung ini. Inilah akibatnya apabila makan berlebihan sebelum mendaki bukit. Sebahagian daripada denai disediakan anak tangga. Dari sini saya dapat melihat pemandangan indah kampung Gugisberg dengan latar belakang Banjaran Alps. Puncak batu yang bernama Gugishornli ini adalah tarikan utama kampung Gugisberg. Pada tahun 1828, penduduk kampung membina anak tangga di atas batuan konglomerat sebagai tarikan pelancong. Di sinilah terciptanya lagu tradisional tertua masyarakat Switzerland. Lagu Sayu yang berusia lebih daripada 250 tahun mengisahkan tragedi kisah benar cinta anak gadis kampung ini yang bernama Vreneli dan juga kekasihnya Hans Jokeli. Kedua-duanya tidak dapat bersama akibat hasad dengki insan ketiga dan juga peperangan yang berlaku ketika itu. Sekian sahaja daripada saya di Gugisberg. Harap kita dapat bertemu kembali di lain lokasi. Salam sejahtera.